Oke guys, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Sore ini kita lagi jalan-jalan santai. Saya bersama Karmi. Karmi, asal dari mana Karmi? Saya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu di mana ya? Di kampungnya mana? Di Kabupaten Jeneponto. Jeneponto ya. Guys. Jadi Jeneponto itu sangat jauh. Bayangin saja perjuangannya Karmi ini insya Allah tidak sia-sia. Amin. Ya, amin. Dan bisa menggapai cita-citanya sesuai harapan kamu dan keluarga. Amin. Ini pun terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya, jadi kami sore ini mau pergi ke greenhouse ya, Dek? Iya, greenhouse yang ada di Polbangkan. Iya. Jadi greenhouse-nya itu budidayakan melon yang sangat-sangat manis. Iya, betul. Dengan harga yang terjangkau. Ya, premium lah ya. Sesuai ya, worth it dengan harganya. Tapi kita lihat dulu apakah masih ada. Kalau masih ada, kita nanti akan liput seperti apa dan review rasanya. Oke, Karmi. Sampai jumpa di greenhouse. Bye-bye. Ini hasil buah tangan anak magangnya. Apa? PNP ya? PNP. Wirausaha untuk jurusan? Pertanian, guys. Oke. Sangat mengedukasi ya, kita lihat langsung nanti di tempat. Oh iya, ada di Assalamualaikum. Wow, udah pesanan orang. Enggak ada, Bu. Enggak ada, habis. Di sebelah. Habis semua. Iya, Irfan. Bali tanam ya hari apa? Irfan sendiri. Oh, nata. Oh, sebelah. Coba di sini, Bu, greenhouse ini. Oh, ya. Di sebelah. Udah habis laku terjual. Varietas apa nih, Bu? Sekarang 3. Oh. Ada Bukina, ada Golden Aroma, sama kami jual. Lala, mudah-mudahan saya bisa menikmati, Bu. Berapa per kilo ini, Bu, nih? Nah, oke, siap. Di mana, subhanallah. Api ya. Berapa lubang tanam, Bu, nih? 500-an. 500-an, Masya Allah. Wah, keren guys, ini luar biasa, contoh yang baik ini. Wah, berapa drum itu, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Biasa keliling, Bu, nyari udara-udara segar. Oke, monggo, Bu. Ayo, Karmi, mau foto tak? Iya, Bu. Berdua? Iya. Iya, ini seperti bohemia. Ini metode cara menanam hidroponik. Wah, oh, selamat sore Bapak. Selamat sore. Eh, main ke rumah. Oh, siap, siap. Ibu. Nanti Pak baru pulang. Ibu nunggu sampean. Iya, nanti kita makannya di sana, makan-makan. Iya. Ya. Ya. Eh, Pak ya, salam sama Ibu, Pak. Iya. Oke. Oke, guys. Oh, ini motor Burika ya tadi. Ini jenis varietasnya ini Sherpo, tapi ini yang Panamera kayaknya. Iya, Panamera. Ini baru mulai. Wah, keren. Ini buah mentega. Oh, ini buah mentega ya? Iya. Ini dimakan ya, Dek? Iya. Ah. Ini dimakan, guys. Hah? Anda tak? Mau? Semoga banyak rezekinya, Pak. Ada. Dikasih, Dek. Masya Allah. Ini kami pegang ya? Rezeki kita, Dek. Ada, Pak. Nah, inilah suasana wah, kampus kalau di sore hari. Ini adem banget ya, Dek. Kalau pagi lebih adem. Siang aja tuh enggak berasa sama sekali. Iya, iya. Ini bukanya gimana? Ini. Iya, nah. Gampang dibuka. Ini gimana? Keren makan. Ini tinggal dimakan yang bagian ini, Bu, ini yang. Iya, dagingnya. Oh, baunya kayak kayak apa ya? Naga Belanda. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys, kita coba rasa. Ini pertama kali rasa. Apa tadi, buah apa? Buah mentega. Enak. Ini enak ya? Iya. Enak kan? Sama harum juga. Ini ya, wangi. Dia rasanya seperti, baunya seperti nangka Belanda. Rasanya seperti enak, padat ya, Dek? Ini, bertekstur kayak gitu. Bertekstur, kan? Guys. Ini padat. Nggak tahu ini buah apa. Ada serat-seratnya gitu kan. Tapi manis dia. Enak. Iya, enak deh.
Ini enak banget guys. Buat teman-teman nih lagi mampir di kampus Polbangtan, sehingga nih makan ini enak. Ini gratis yang tadi dikasih juga. Ini rasanya tuh enggak, bingung saya masih rasa seperti apa. Ini pertama kali rasa deh ini. Saya pas Mabidama kemarin, tapi jadi panitia. Iya, pas jadi panitia Mabidama. Tapi sebelumnya udah pernah makan juga sih. Ini enak banget. Manis, enak dan manis. Ini rasanya enak banget. Viewnya, coba kita tuh agak tinggi lagi kan. Udah ini, cantik kalau pas malam. Ini juga waktu itu viewnya cantik tapi udah berhenti jualan ya. Insya Allah. Ini ada tanam padi guys. Ini pada bunting padinya. Viewnya mantep guys. Keren.